Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pemirsa bersama channel Ahmad Dini. Apa kabar semuanya? Semoga kabar kita dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. 3 hari ini saya tidak naik ke atap rumah ya, untuk menyiram tanaman. Dan hari ini saya mau masang jaring di depan rumah ya, bisa, karena udah setiap hari ya, hampir setiap hari dari kemarin hujan terus banget nih, sampai tampias-tampias ke rumah orang. Jadi saya harus ganti ini atapnya nih, pakai jaring hitam ya. Oke, mari kita ikutin terus ya pemirsa kegiatan saya di pagi hari ini ya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share. Oke, ini harus saya cut lagi kalinya ya, sambung dulu ya, karena yang panjangnya saya sudah dari ujung ya, sudah sabar. Ingat kalau sore itu hujannya deras banget, sampai itu langsung basah semua dagangan saya, yang bagian depannya maksudnya basah. Naik lagi ya pemirsa ya, tadi sudah mengerjakan separuh, nggak apa-apa ya. Ada kegiatan saya ya pagi hari ini. Alhamdulillah sudah ada ya pengajian ibu ngaji mulai ke pemirsa ya. Hari Kamis. Ini rumahnya Pak D, jadi hutan basah, kasihan. Terasnya basah. Satu kali itu kali enak nih di atas nih. Panasnya amat. Ya, tadi saya di situ juga enak. Karena ini di ikat lagi ya. Ini bisa dari sini masih bisa. Oh. Ini enggak. Oh, enggak lagi. Ada yang bawah nih. Tuh. Oh, ini juga. Tak lagi. Jadi masuk separuh. Dari sambung-sambung ternyata segini masih bisa. Selamat beraktivitas ya teman-teman ya, teman-teman pemirsa, selamat bekerja, karena kerja itu saja. Kalau saya kebetulan memilih wirausaha dagang di rumah, semenjak nenek nggak ada, kakek nggak ada. Kalau kakek emang udah pasti nggak ada dari dulu, neneknya nggak ada, bener-bener bisa. Di bosan-bosan nggak ada yang mantau. Harga di kampung semua. Jadi memilih yang mengalah aja. Ini pasang tangannya. Wah, tuh ada motor itu. Sambung lagi ya. Maaf Bang Di. Udah. Ya, kita geser dulu ya. Tuh, ya. Bang Ambi mau lewat, bisa monggo. Thank you.
lumayan gembrojos. Mantap. Keringetnya gembrojos ini namanya. Sambil santai ya kerjanya bisa. Kuahnya biar laris manis terus ya. Jadi oke okay? Ote oh tuh ote katanya mantap. Soalnya kemarin ada dagangan baru, benda baru. Arabi dagang ini pemirsa nih, apa nih, jempol sarung tangan ini buat main eh wow, temennya pada kesini beli semua tuh, tinggal segini doang. Kudu pesen lagi nih mah, satu itu aja. Ini 4.000 soalnya murah. Udah pesen 4L20. Namanya dagang. Kalau mau beli ya, sarung tangan jempol datang ke warung LK. Oh. Di dekat PAUD, di dekat Masjid Al Muhajirin. Warung Rapi dan Kenji. Warung. Hai Bang Abi, assalamualaikum. Oh, ya. Oh, udah belanja udah, udah. Oh, minum tangga yang ntar. Oh, nantilah kalau hajatan ya. Oh iya. Alhamdulillah sudah mulai titik apa ini? Titik terakhir ya, bisa ya. Titik paku terakhir. Ya. Terima kasih banyak pemirsa sudah mengikuti saya kegiatan di pagi hari ini ya. Jangan lupa like, comment, subscribe dan share-nya ya. Yang belum subscribe monggo subscribe dulu. Oke. Agar warungnya lebih adem lagi, soalnya ini nyaman. Para pasukan kalau bikin apa? Pada main FF ya, enak banget di sini ya. Sama di rumahnya Pak Sego, adem. Tuh, mantap ya. Tuh lihat tuh. Oh, hasilnya alhamdulillah ya. Oke, pemirsa. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.